Halo semuanya, balik lagi di Lucky Gaming. Hari ini kita akan lanjutin lagi Beast Swarm Simulator ya. Terakhir, kita bakal lihat dulu ya, kita udah ada berapa lebah yang kita masukin. Lumayan banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ini semoga kita bisa nambah 1. Kita bakalan cek berarti 11 ini. Yang egg biasanya dia perlu berapa sekarang? 15.000. Aduh, ini kenapa begini, Pak? 15.000. Honey kita ada 22.000. Kayaknya kita bisa beli. Oke, kita bakalan cek juga ini. Oh, ini ada ini, Bro ya. Kalau nggak salah ada quest lagi ya. Ada sisa berapa quest lagi gitu, Bro? 13.000. Oke, kita bakalan cek. Butuh 13.000 polan dari pineapple pets. Oke. Tapi kayaknya kita bakalan beli dulu ini, Bro ya. Kita bakalan beli egg dulu. Nah, aduh, pusing, 15.000. Oke, kita beli satu. Jadi selanjutnya 23.000. Oke, no problemo. By the way, kita punya beer belly jelly bukan? Kita perlu ini berarti, Bro ya. Kita perlu yang namanya royal jelly. Kita beli dulu satu. Oke, Bro, udah dibeli. Kita bakalan lihatnya dapat rare apa nih, Bro, sekarang ya. Oh, ini berubah dulu, berubah. Tadi ada tulisan berubah. Jadi biar lagi. Oke, kita bakalan simpan 11 ini mana ya? Royal basic ya. 11 ini aja lah ya. Kita jajarin basic beast. Sekarang kita bakalan kasih. Hey, ininya close dulu. Kita drag sebelah sini dan basic jadi apa rare-nya? Tada, blue rare lagi. Oke, bumblebee lagi. Berarti kita punya 2, Bro. No problem, yang penting kita banyak udah ya. Mungkin ntar di tengah jalan kita bakalan cobain diamond egg ya. Siapa tahu dapat legendary yang baru sekarang. Entah. Oke, sekarang kita bakalan beresin dulu aja ini quest-nya. Pineapple pets, Bro. Pineapple pets. Pineapple dapatnya dari sebelah mana ya? Kayaknya dari atas sono deh, Bro. Di 10 ini kali ya, Bro. Soalnya kita punya 10 kebetulan, jadi mungkin kita bisa naik ke atas. Pertanyaannya, ke sononya gimana caranya? Mungkin lewat sini, Bro. Mungkin lewat sini. Halo, sebaja. Apa kabar? Aduh, kita kenapa nggak jual dulu tadi ya? Harusnya kita jual. Oh my god, ada Rhino Battle. Tolong! 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 Kita dikejar, tolong, Barudak. Ini ada sesuatu, Bro. Gimana caranya ke sini? Buat kalian yang tahu caranya masuk ke sini, silahkan komen di bawah. Apakah terjun dari atas ini? Terjun terus balik ke situ kah? Entahlah. Cuman kalau bisa enak, Bro ya, kita nggak perlu ngeluarin jelly tadi ya. Atau turun ke sini, naik ke sini terus loncat, entahlah. Oke, Bro, kita bakalan coba masuk karena kita punya 10. Kita ada shop juga di atas sini ternyata. Oh, buat upgrade kita kalau udah. Oh my god, mantis, Pak. Mantis di sini, tolong, Barudak. Tolong. Oh, loncatnya, Pak. Pukulin. Oke, Sirilonya udah KO, tinggal mantis ya. Oke, kita berubah dulu. Oh, nice. Dan dia pun langsung KO. Waktunya sekitar 4 menit, kalau mantis 18 menit. Kita nafas dulu, Bro. Kita nafas dulu. Cuman kayaknya di sini cepet banget kita dapatnya, Bro. Hampir full lagi, berarti mungkin kita bakalan fokus buat naikin atau upgrade tas kita dulu kali ya. Lihat, Bro, cepet. Oh, ini benar enggak? By the way, oh iya benar, Bro ya. Pineapple di atas bas ini. Ini lagunya enggak banget sih. Well, lihat, Bro, udah full lagi dong. Oke, kita 7.000. Pertanyaannya, kita pengen upgrade. Ini paling murah berapa di atas ini? Aduh. Oke, Bro, paling murah Mega Jack 24.000. Oke, harganya 50.000, tapi nambungnya bisa 24.000. Oke, kita harus ngumpulin. Oh my god. Oke, Bro, kita bakalan pulang dulu. Itu pusing banget sumpah, Bro. Kayaknya ngebug atau apa gitu, entahlah ya. Tapi kita harusnya bisa loncat ke situ tuh buat ngambil itu, lumayan ya. Oke, sekarang kita bakalan keluar dulu dari sini, kita bakalan jualan. Oke, Bro, kita udah ngejual, dapatnya langsung 16.000, lumayan ya. Cuman kita bakalan cek dulu tas 11 ini udah mentok kah kita yang di level ini. Kalau udah mentok berarti mau nggak mau harus ambil yang di atas tadi. Ini kita ambil aja supaya sedikit lebih cepat larinya. No, lihat, Pak. Oh, keren. Gimana kah kawaii coba, Pak. Oke, kita bakalan 11 sini dulu. Itu apa lagi? Oke, kita bakalan cek apakah ini yang paling mahal yang kita bisa beli di sini ya. Oke, ini ya, Bro, ini kita paling mahal, Bro, untuk sekarang ya. Berarti tadi sekali lagi kita butuh 50.000. 50.000 buat dapetin tas yang kalau nggak salah kapasitasnya tadi sekitar 25.000, tapi harganya 50.000 ya. Oke, kita bakal menuju TKP, let's go. Oh, di atas itu, Bro, ada Royal Jelly, Bro. Kita bakal sebelah sini, Bro, ya. Ada Royal Jelly. Aduh, itu ngapain senyarang-senyarang kita. Op. Oke, lewat pinggir saja. Ini, Bro, ada Royal Jelly, Bro. Oke. Kita harus lompat ke sono. Oke. Satu lagi, set.
dapat. Yeay. Royal Jelly kita punya dua. Eh satu ya. Pes yang tadi satu maksudnya. Nah, pertanyaannya kita pengen kesini gimana nih? Apakah lompat dulu terus lompat kesini? Buat kalian yang tahu silakan komen di bawah bro ya. Atau ada ruang rahasia jangan-jangan. Mencurigakan sekali. Ini juga ada nih. Di Royal itu HQ ini apa syaratnya, bro? Syaratnya apa tuh? Harus punya 4 apa gitu entahlah. 4 legendary kah? Bisa jadi. Oke, kita bakal fokus dulu 10.000 kita bakal kumpulin demi quest kita yang ini bro, yang pineapple. Oke, semoga aja kekumpul honey kita 15.000. Let's go boys, kita kumpulin yang banyak. Oke, udah kekumpul 13.000 pas. Ininya kita full. Kita lihat kita dapat bonusnya berapa bro ya. Oh, ke bawah sini bisa kah? Wow, gak nyampe dong. Let's go, bro. Aduh, kita dipukulin, Pak. Aduh, kita dikejar sama. Tenang. Anak buah kita banyak. Hajar aja, boys. Hajar aja, lihat, Pak. Dilasarin, Pak. Bye-bye, Rino. Bayar macem-macem. Kita gini-gini hebat, loh. Anak buah kita banyak. Kayaknya kita bakalan jual dulu aja, bro, ya. Kita jual. Aduh, pengennya sih pakai ini lagi, bro. Kita beli lagi, bro, yang basic egg-nya, ya. Kalau cukup. Atau langsung kayaknya perlu tas, deh. Tas lebih penting deh untuk sekarang, bro, ya. Oke, kita bakalan jual dulu. Ini 10.000 lumayan. Ini berarti asal 17.000 jadi berapa ya? Kita jual. Oke, jadi 26.000. Oh, 27.000, 10.000-an lumayan ya. Sekarang kita lihat ini hasil quest kita. Dapat berapa? Kita bakal laporan dulu ke beruang hitam. Nice job, his reward to hold you over. 4 more quest dapat gold. Tenang. Dapat 10.000, tapi kita masih kurang sekitar 13.000 buat dapetin tas baru ya. No problemo. Berarti uangnya kita bakalan save dulu aja, bro. Nah, ini udah ya, bro. Oke. Kita disuruh apa sekarang? 16.000 Poland. Dari mana aja kah? Kayaknya dari mana aja, cuman gua bakalan coba beli dulu. Oke, bro, diamond-nya udah siap. Kita bakalan simpen dulu ya. Sebelah atas aja yang diamond-diamond ya. Soalnya pasti dapat legendary. Here we go. Diamond B. Kita belum punya, bro. Blue legendary ini Diamond B. Extremely wealthy and pompous B who has money and talent to justify. Ngeri, bro. Sebelah mana ya? Yang warna apa? Dia termasuknya biru ya. Gua nih, bro. Oh, dia nih ada menghasilkan, ada spinnya, ada attack-nya 8 polen, 450. Oh my god. Dia kelebihannya dari blue flower. Lumayan 15%, bro. Dari yang blue flower ya, lumayan, bro. Nice. Oh my god. Kita kembali lagi sampai 13.000 ya. Blue polen katanya, bro. Jadi kita bakal ke yang blue aja. Sambil ngumpulin 13.000 ini bebas kan polennya. 16.000 kita lihat dapat dari mana aja. Ya, bro, bebas, bro, polennya mau yang mana aja. Jadi kita bakal kumpulin yang biru aja supaya dapat 15% dari yang legendary tadi ya. Let's go, Marona, kita kumpulin yang banyak. Ini hajar aja lah, Rino Beto mah hajar aja lah. Hajar aja dia mah, hajar. Disetrum dong. Akhirnya kekumpul juga. Ada teman kita, warning, aloha. Rek, bro. Ada teman kita, Pak. Warning atau morning tulisannya. Ini bro ya, sebelah sini, bro. Oke, kita makan. Ini bro, laporan dulu. Kita dapat berapa? 3 quest lagi. Semoga next episode kita bisa beres. 12.000. Uang kita 60.000 plus 1 lagi, bro. Kita jual juga. Nambah lagi nih, jadi 70.000. Lumayan lah ya. Ini, Pak. Oh my god. Dekat-dekat kita bakalan jualan dulu, boys. Itu dia teman kita, Werbing. Dia sedang bekerja keras juga. Soalnya dia baru mulai kayaknya ya. Ini dia warning. Kita beli tas dulu. Kita bakal beli tas dulu, boys. Akhirnya uang kita 70.000. Perjuangan yang cukup melelahkan. Oke, kita bakalan ke atas. Mana ya? Oh ya, sebelah sini, bro ya. Cuman gue penasaran nih, yang biru-biru ini apa nih? Yang ada gambar tanda seru, tanda seru atau bohlam tuh? Mencurigakan, apakah ada syarat tertentu? Kayaknya, aduh, kita perlu. Oh my god, really, bro, pukulin aja, Pak. Tuh Bumblebee yang sadis, Pak, sakit juga damage Bumblebee. Gak usah khawatir, jangan khawatir. Kita mah lari aja, lari. Tolong, jangan. Dipukul, aduh, kapan. Kita ke atas aja, bro. Bener-bener ya, kita dipukulin dong. Oke, kita bakalan cek. Oh, ini 10 egg artinya ya. Kita harus punya 10 egg gitu. Cuman yang tadi bohlam apa? Oke, ini bro. Are you ready? Kita bakal punya tas baru. Open shop, aduh pusing. Kita beli dulu aja ya. Mega Jack, here we go. Tada!
ini dia bro, tas baru. Daya tampungnya 2 kali lipat dibanding yang tadi ya. Oh my god, mega jagnya keren juga boys. Oke bro, jadi itu tadi nih. Thank you nonton dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada warning, Nafis Evil, San Kenzo Amano. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.